Jangan lupa subscribe, guys. Oke, guys. Guys. Ini kita bersama Bang John, Bang Doni. Dan juga di Mini Pastoral. Kita ingin berkunjung. Oke, guys. Kita ingin melihat keadaan kebunnya. Merah matanya, guys. Teman kita. Teman kita ini ada juga kopi steak. Wow. Tuh guys. Keren. Sengaja ini akan dilakukan penebangan nantinya untuk jemuran ya guys. Oke guys, ini di daerah persawahan guys. Makan jambu guys. Ah. Jun, Bang Lubi, Bang Lubi tidak mau ketinggalan. Tuh guys. Guys. Oke guys, kali ini kita berada di salah satu kebunnya rekan kita, teman kita, Bang Campik. Yang mana itu semua jenis kopinya ini klon putih ya guys. Luar biasa guys, mantap. Oke guys, simak videonya. Kita akan lanjut keliling review keadaan kopinya ya guys. Oke guys, ini dia keadaan klon putih. Klonnya Bang Campik. Wow, keren ya. Ini lokasinya berada di dekat sawah guys, Tubingko guys. Wow. Oh, itu Bang Lubi guys. Oke guys, nanti kita review secara keseluruhan. Ini kebunnya kurang lebih sekitar 1000 batang. Luar biasa mantap guys. Klon putih semua. Hampir merata klon putih. Oke. Kita lanjut. Ini dia guys. Wow. Keren. Klon putih ini cocok untuk segala iklim ya guys. Semakin bagus tempatnya itu maka akan semakin bagus pula produksinya. Luar biasa guys. Tuh. Ini edisinya Bang Campik. Wow. Buahnya itu di bagian bawah ya guys. Bagian atas ini bahan. Tuh. Wow. Oke guys, jadi klon putih ini memiliki ini ya guys, pentil-pentil ya guys, gugusannya rapat dan cocok untuk berbagai jenis iklim ya guys. Tuh guys,
Tuh. Orangnya nggak ada, guys. Di bahan. Bahan-bahan ya, guys. Oke, guys. Kita lihat dari kejauhan. Penampakannya seperti ini, guys. Tuh. Di situ-situ masih ada lagi ya, guys, tuh. Yang di situ. Itu semua merata klon putih, guys, tuh. Oke. Dua tingkat, guys, tuh. Yang atas, yang bawah. Kopinya Bang Campi. Wow. Bahannya subur, guys. Luar biasa, mantap. Tuh, guys. Keren. Jadi kebunnya ini di dekat sawah ya, guys. Tuh. Tuh, guys. Ini kebunnya ini berada di dekat sawah. Ini klon curup. Klon curupnya masih wow. Ini kopi Liberica ya, guys. Nanti akan disambung mungkin. Disambung. Tuh. Klon putih. Ini lagi, guys. Wow. Luar biasa. Jadi klon putih ini salah satu jenis klon yang bisa dikatakan ini cocok ya, guys. Biarpun pertumbuhannya itu tumpang dini, namun dia masih bisa berproduksi dengan baik. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi selain itu juga identik dengan panjangnya dahan ya, guys. Tuh, guys, master kita. Nih, sini ada nih klon Persi. Nampaknya ini baru belajar berbuah ya, guys. Wow. Buahnya besar. Karakternya, buahnya, gugusannya, guys. Wow. Lihat dari bawah. Ini ada lagi. Ini klon jeruk. Masih sama kerennya, guys. Oke, guys, sekian dulu ya, guys. Review singkat dari kita. Mungkin nanti di lain waktu kita sambung lagi ya, guys. Oke, guys, jangan lupa nantikan video-video terbaru dari kita. Wow, di sini ada klon bingko, klon curup ya, guys. Batang bawahnya itu Liberica, guys. Tuh. Ini pertumbuhannya luar biasa.
Oke. Nantikan video-video terbarunya, guys. Nih, ada lagi nih. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.